Silakan duduk, silakan duduk. Nah, kalau ngomongin tentang tadi gitu ya, tadi kan kita sempat bilang, Roy, lu kenapa sih nggak cari pacar dalam waktu dekat, itu pertanyaannya. Iya, pertanyaan gue itu. Iya, kenapa nggak dalam lu cari pacar penggantinya yang kemarin? Aku lagi fokus karir aku lagi sih, iya. untuk buku sama movie. Ya, aku lagi. Oh, ada buku lagi? Iya, ada buku seri kedua kan. Kemarin itu best seller banget. Jadi, aku bikin dua. Oke. Okay, prestasi jadi, bukan sensasi. Iya, jadi prestasi berikutnya itu adalah buku dan ada movie. Ada movie, ya seperti itu. Dan kalau movie yang kemarin menceritakan tentang Roy kan? Kalau yang ini? Kalau yang movie ini masih dalam wacana sih. Nanti mungkin akan bergenre horror ataupun mungkin drama juga bisa. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, justru kita pengen banget ngejodohin Roy sama yang satu ini. Siapa? Wah, siapa tahu tipenya nih ya. Iya. Oma, kalau kata Eka mah kayak menyatuin minyak sama air deh, Oma. Belum tentu. Coba dulu, iya. Coba dulu. Gue bingung. Ya. Pasti kita panggil, ini dia. Lucinta Luna. Nanya, gue tadi kan berdiri di sini, yeah. Orang lewat ya namanya datang ke rumah orang ya say, hei apa kabar say, baik, iya, ini nggak ada Oma main jalan aja begini. Hey. Dia berisain dulu dong dirinya Lucinta, lu lihat dari kepala sampai bawah perempuan berharta ini loh. Belum dicopot, menandakan baju baru. Iya. Jaket. Harganya? 28 juta. 28 juta. Roknya apa nih? Roknya LV. Roknya Louis Vuitton. Ini yang kemarin lu belanja itu kemarin. Ini ketemu kamu. Roknya berapa? Ini 22. 22 juta. Sepatu lu botak. Sepatu 18. Terus? Ini? Kacamata baru. Kemarin dipilihin nama Pak Ipan. Dipilihin nama Ipan. Ntar lu dicari orang pajak lu mati. Oke, duduk, silakan. Kamu ganteng banget sih. Sini. Oh iya, of course. Lucinta. Iya. Hidupnya di sebelah sini ya. Nah, justru kalau kita lihat bagaimana keseharian Roy, itu kan lebih lembut. Iya. Bahasanya lebih lembut, tapi kalau Lucinta kan lebih teriak-teriak. Iya. Oh my God. Seandainya kita berhal... Buset. Eh, kok batuknya begitu? Kayak, siapa yang dabing-dabing? Siapa yang dabing? Siapa yang dabing? Ada yang dabing batuk sendiri. Itu bukan dabing, itu emang batuk. Aduh, ya gini cari bau pas batuk. Maksudnya apa sih suara batuknya? Dabing-dabing mulu. Enggak, dia dabing, itu di dabing. Nih, suara atletnya. Itu. Kalau yang tadi gimana dengar? Yang kamu dengar gimana yang tadi? Enggak tahu tadi di dabing itu sama mbak-mbak itu. Apa ya? Sekarang kita mau coba kalau seandainya Roy sama Lucinta Luna mereka ngedate tuh gimana ya ceritanya ya? Iya. Gawat. Coba berdiri dong. Siapa tahu cocok. Gue jadi kayak berasa punya rambut juga. Dede cowok di sini. Oh iya, lupa. Gimana sih? Kita gombal-gombalan aja gimana? Kok kamu megang tangan aku? Kan kita satu muhrim. Kita bukan muhrim. Astaga. Kita satu muhrim. Mungkin Rai mencium bau-bau apa gitu? Iya,
Aroma. Lu pernah dicakar loh sama si Sita Luna, serius. Iya, karena aku gemes sama kamu, kamu tuh kayak boneka. Diginiin grok gitu. Iya, dicakar. Serius. Gak ada yang gak kenapa-napa? Gak apa-apa. Ya. Barbu. Malah iya, gak ada barbu. Coba dong kalau sana kalian ngedia tuh kayak gimana sih, coba. Coba dong, coba dong. Yang, coba yang. Iya, Mas. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tapi nanti pacar aku yang di sana aku putusin dulu ya. Putusin aja, udah sana buang ke laut. Buang ke laut? Emang kamu punya apa? Aku punya segalanya. Tapi kan kamu punya pacar kamu tuh si Evelyn Apelin. Gimana kalau adu duel joget ya? Iya. Hey, oh dia mau coba adu duel joget. Oh, pasangan ini boleh. Boleh. Dimulai dari Lu Cinta. Lagunya lagu tadi aja. Lagu tadi. Beda sih. Iya dong. Kayak baru gitu, kayak ada yang baru gitu. Apa yang baru? Gak tau loh, say hi dong. Hai, kakak Ibu. Yang paling terkis, terupdate. Hei, gue juga pernah sama dia. Gue juga pernah sama dia. Lagi. Aku gak tahu itu Lu Cinta aku gituin. Aku gak tahu, makanya aku gak repost. Kesel aku jadinya. Jangan gitu lah, Abang. Iya. Jangan gitu lah, Abang. Dia bukan Abang, Mas. Maunya di Mas, dipanggilnya. Mas, Mas. Jangan gitu lah, Mas. Iya. Mati li. Kalau kamu sukanya dipanggilnya apa? Aku sukanya dipanggil Baby. Baby. Sabar. Baby. Panjangnya Baby. Baby. Eh, tunggu sebentar. Jadi intinya gue sama dia cocok lagi. Ya nih. Ya lu seneng gak ngeliat kayak Lu Cinta? Agak wild ya, agak-agak.
Eh bahasa Indonesia doang, gue gak ngerti bahasa Inggris. Agak liar. Agak liar ya. Ya memang kalau gitu cewek-cewek pap mah begini, ngerti gak? Cewek pap. Oma maaf. Wen katanya lo mau build-in, Wen. Sekarang Wen cepet Wen. Iya. Gue. Ya gue. Nah, lo gak dapet? Hah? Didapet bertiga. Dapet bertiga, yeay. Eh tapi gue mau nanya. Tapi bukan sama bintang tamu, sama Ayu. Yuk sini deh yuk. Eh, ada yang mesti gue bicara. Sini aja ngobrol sini. Ngobrol sini aja. Enggak ngobrol sini aja, Oma. Jangan dong, Mas. Ah, ini kan penting. Yuk, ada yang gue bicara. Gue pengen banget bicarain sama lo. Apa sih, gue ditinggal. Ini penting banget. Tapi gue gak mau ngomong di sini. Gue maunya di tempat mistip gue ngobrolnya. Yaudah, yuk kita ke mistip. Yuk, kita langsung ke mistip yuk. Yuk. Mulai acara itu gue sebenarnya tuh kondisi gue tuh lagi bingung banget. Karena istri gue Sarwenda itu minta dibeliin lip cream, ya kan? Terus? Nah, kalau gue tadi lihat-lihat lu tuh lip cream yang lu pakai itu bagus banget warnanya deh. Ah bisa aja sih nih. Iya. Tapi sebelumnya nih Ayu pengen kasih tahu nih, kalau sekarang nih ada produk kecantikan sepanjang hari hanya dengan satu kali aplikasi dan tentunya cocok banget buat Sarwenda. Wah itu produk apaan yuk? Nih ya, nih ini namanya Roach Velvet Matte Lip Cream dari YOU Makeup. Wow. Tahu nggak nih produk ini diperkaya dengan kandungan coconut oil dan vitamin E yang melembabkan dan menutrisi bibir sehingga terasa ringan dan juga nyaman. Oh gitu yuk. Emang keunggulannya apa aja sih yuk? Nih Velvet Matte Lip Cream dari YOU Makeup ini mudah menyatu pada bibir serta menjaga bibir agar tetap sehat, lembab sepanjang hari. Pastinya tahan lama dan tidak transfer saat minum. Oh, udah kayak ini mah kayaknya cocok banget nih buat Sarwenda ya yuk. Terus ada warna apa aja yuk? Nah kalau warna nih banyak banget. Gak perlu khawatir karena lip cream ini memiliki 18 warna cantik. Ada nude, pink, peach, red, dan mauve. Dan rekomendasi untuk Sarwenda nih, Kelly dan juga Honey nih Yang Ayu lagi pakai nih sekarang nih yang Kelly. Karena ini most recommended banget. Dan Ayu pengen kasih info nih Velvet Matte Lip Cream YOU Makeup ini lagi ada giveaway. Wow. Nih pokoknya buat postingan kuisnya nih cari postingan terbaru. Terus komen di postingan itu pakai hashtag makeup YOU aja. Ada 100 pemenang beruntung, jadi jangan sampai kehabisan. Manis di rumah, pantengin terus di Instagramnya YOU Makeup. Yes, wah, okay. Kalau gini fix deh, aku beliin lip cream ini untuk istri aku. Harus, ya? Karena cantik itu YOU Makeup. Makeup YOU aja. Jadi tetap di Brownies obrolan manis bersama YOU Makeup.